saya hari ini permainannya lebih baik ya dibanding yang kemarin. Walaupun tadi di game pertama saya sempat tertinggal, tapi saya berusaha buat bermain sabar. Akhirnya saya bisa balik lagi ke permainan saya dan bisa menang. Tadi di game kedua juga beberapa kali konsisten di 4 besar. Dia punya kebiasaan nggak sebelum pertandingan kayak apakah harus menyendiri dulu atau nelfon keluarga atau apa? Sekarang English ini nanti, saya sedang mainin. Mungkin senang kontennya terus terus. Iya, itu pun. Nah, sekarang ini gua, kalau sama ini gua dia bilang katanya enggak sih, enggak ada ya ritual khusus atau apapun gitu. Dia cuma main aja sih, main game ini memperlihatkan yang terbaik permainan dia setiap permainannya. Terus dia bilang juga kalau misalnya soal masalah ranking 1 dia juga enggak begitu mikirin ya mau ranking 1 mau ranking berapa. Terus enggaknya enggak lebih dari ranking 10 sih ya, dia bilang gitu. Pokoknya bisa berada di 10 besar juga dia udah senang aja sih gitu. Ini kan yang menjadi babak papan besar terakhir yang digelar di Istora ya, untuk di Open. Nah, bagaimana punya ada kenangan yang bisa bermain di Istora karena akan tidak di Indonesia Arena? Ya pastinya dari crowdnya ya, dari penonton di sini banyak banget dan emang gak ada lagi kan di negara lain ya, cuma di Indonesia aja yang kayak gini, dan itu aja sih yang mungkin yang bakalan dia ingat terus. Persiapan besok mbak lawan Intanon. Sabar ya, terus bisa mainin rally-nya bagus gitu, jadi dia bisa menang hari ini, itu aja sih. Terakhir dong,
waktu jeda turnamen itu kan dia sempat upload kayak bertani gitu ya, kayak panen tebu gitu, mungkin ditanyain itu emang dia suka aktivitas di luar ruangan kayak gitu, bertani atau hiburan dia apa sih? Dia bilang enggak sih, dia enggak sudah begitu suka apa namanya aktivitas outdoor sebenarnya. Cuman karena waktu itu tuh emang dia lagi pulang kampung, terus di emang lagi ada seasonnya si tanaman itu gitu. Jadi emang pas lagi musim panen ya dia di luar aja itu ikutan buat manennya aja, enggak maksudnya ya itu aja sih, kebetulan aja sih pas lagi libur terus pas lagi musimnya gitu. Oke, okay, deh.